Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh besar di Perjanjian Lama, yaitu Salomo. Ketika mendengar nama Salomo, mungkin ada beberapa hal yang sudah muncul di pikiran kita. Yang pertama, Salomo memang terkenal memiliki banyak istri. Lalu yang kedua, Salomo juga terkenal karena hikmatnya. Bahkan karena hikmatnya ini, namanya dikenal sampai ke negeri-negeri yang jauh. Lalu yang ketiga, Salomo juga adalah raja yang membangun bait suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo memiliki hal-hal yang dikejar oleh banyak orang, yaitu harta dan kuasa. Salomo memiliki harta yang melimpah. Bahkan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 9 ayat 22 berkata, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi, Raja Salomo ini sangat-sangat kaya Bapak Ibu Saudara. Selain itu, Salomo juga memiliki kuasa yang besar. Bahkan, ia memiliki kekuasaan tertinggi di seluruh daerah Israel. Dan, ia juga memiliki wanita yang banyak yang berhasil ditaklukkan olehnya. Namun semua hal yang baru saja disebutkan bisa menjadi jerat bagi setiap orang, khususnya bagi kaum pria. Jerat yang biasa kita kenal dengan sebutan 3 T, harta, tata, dan wanita. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara sekalian, jerat yang paling besar bagi Salomo datang dari wanita. Istri-istri dan gundik-gundik yang dimilikinya dalam jumlah yang banyak telah mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Kita dapat membaca kisah ketidaksetiaan Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Firman Tuhan di sana menyatakan bahwa Salomo itu banyak membangun tempat-tempat penyembahan bagi dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Pada masa tuanya, Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo memang telah gagal untuk setia kepada Tuhan. Dan penyesalannya akan hal tersebut ia tuangkan di dalam kitab pengkhotbah. Di akhir hidupnya, Salomo menuliskan perenungan yang dalam akan makna hidup ini. Di dalam kitab pengkhotbah ia berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Segala jerih payah, segala pencapaian, semuanya sia-sia. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala pencapaian kita dalam bentuk apapun, entahkah itu dalam bentuk harta, kuasa, nama besar, semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia jikalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Di akhir dari perenungan panjang yang Salomo tulis di dalam kitab pengkhotbah, di dalam pengkhotbah 12 ayat 13 ia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita kejar setiap hari di dalam hidup ini, mari kita minta pada Tuhan agar perasaan takut akan Tuhan, agar perasaan hormat akan Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kita dan mengarahkan hidup kita, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada-Nya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap, Bapa Surgawi pemelihara.